Oke ya, assalamualaikum semuanya. Ya, langsung aja laporan ya. Tadi kan di grup pecinta kucing, Neng Tio ini ngelaporin kalau ada kucing yang ketabrak. Nah, ini saya sudah lihat, memang susah jalan, guys ya. Oke, kondisinya juga perutnya gede ya, dan kakinya diseret gitu. Oke, terima kasih yang sudah inbox saya, yang udah DM saya. Ya, memang kalau ada kucing yang perlu pertolongan di daerah kita harus meluncur langsung ya. Terima kasih untuk Onti yang sudah inbox saya dan Neng Vio. Nih. Terima kasih banyak ya sudah peduli ya, yang sudah mengamankan nih kucing kecil ini. Ya, oke deh kita rawat ya. Ya. Apa ya? Terima kasih Mbak Vio yang sudah nge-share ya. Thank you, terima kasih banyak. Noh, abangnya. Ini abang, abang siapa namanya, Bang? Abang Michael. Abang Michael. Iya. Terima kasih Bang Michael. Mbak Vio, terima kasih sudah gerak cepat ya. Ini saya bawa, ini enggak ada ownernya kan? Iya. Enggak ada ownernya, terus enggak ada induknya? Enggak ada. Oke, berarti aman. Kita bawa, kita obatin ya. Mohon doa restunya semuanya, semoga bisa sembuh dia ya. Amin. Amin ya Allah. Ya. Boleh foto? Ayo Mbak Michael fotonya. Foto Mbak Michael. Mbak Michael. Mbak Michael. Pak. Ya maaf, okay. Pak. Pak Michael. Lagi. Lagi. Wis. Gelap kah? Terang. Oke, baiklah nanti akan saya laporin apa perkembangannya si ini kesam siapa ya? Macan. Macan aja macan. Karena ketemunya di Cimacan jadi ya. Namanya macan. Oke deh. Mau ada restu untuk segenap cat lover semua ya. Baiklah. Assalamualaikum. Suskan.